Pemirsa al Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ar-Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi Dalam khutbah Ramadhania beliau Beliau melanjutkan Waman kaffa fihi sharrahu Kaffa Allahu anhu ghadabahu yawma yalqa kata ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam barangsiapa yang menahan perbuatan buruknya seperti menahan amarahnya dia hendak melakukan perbuatan buruk tapi kemudian dia menahan diri dan dia tidak jadi melakukan perbuatan buruk itu aman kaffa fi sharrohu kafallahu anhu wadabahu yalqa. Allah juga akan menahan amarahnya dari dia saat dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Waman akrama yatiman akramahullahu yawma dan barang siapa yang memuliakan menghormati anak yatim seorang anak yatim di bulan ini Allah juga akan memuliakannya nanti di hari ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waman wasala fihi rahimah bi Luar biasa. Dan barang siapa yang menyambung hubungan silaturahminya di bulan ini, maka Allah akan menyambung dengan dia. Tapi Allah menyambung dengan rahmatnya di hari ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita berjumpa dengan Allah di hari kiamat dan kemudian Allah menyambung kita dengan rahmatnya maka kita dapat dipastikan akan mendapat keriduan Allah Subhanahu wa taala dan terselamatkan dari api neraka. Wa man bi bara'atan Barang siapa yang kemudian melakukan salat mustahab. Kalau salat wajib kan memang sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Tapi kalau kemudian menambah dengan solat mustahab dengan solat-solat sunnah di bulan ini maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan atas orang yang melakukan solat mustahab itu bahwa orang ini terbebas dari api neraka wa man adda fihi fardhan kana lahu thawab man adda sab'ina fi ma siwahu min asyuhur dan orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang wajib atasnya di bulan ini maka pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak tujuh kali seakan dia melaksanakan tujuh puluh faridah di bulan-bulan yang lain wa man aktharu fihi minas salati alayya thakkalallahu mizanahu yawma tahiful mawazin Rasul kemudian melanjutkan dan barang siapa yang banyak bersolawat padaku di bulan ini maka timbangan amal baiknya akan Allah beratkan di mana banyak di hari itu timbangan-timbangan amal baik itu sangat ringan tapi orang yang banyak bersolawat maka timbangan amal baiknya akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ayatan minal Qur'an kana lahu mithlu ajri man Qur'an fi ghairihi Kata Rasul barang siapa yang baca barang satu ayat di bulan ini maka dia akan mendapatkan pahala orang yang menghafalkan Al-Qur'an di bulan-bulan yang lain. Ayuhannas, wahai umat manusia, kita sudah sampai pada bagian-bagian akhir. Inna abwabal jinan fi hada syahri Ketahuilah bahwa pintu-pintu surga di bulan ini semua dibuka. Fas'alu rabbakum alla Maka mintalah kalian kepada Tuhan kalian agar pintu-pintu surga yang sekarang sedang dibuka oleh Allah tidak pernah lagi ditutup atas kalian wa sebagaimana di bulan ini pintu-pintu neraka juga ditutup fas'alu rabbakum dan mintalah kalian kepada Tuhan kalian agar pintu-pintu itu tidak pernah dibuka lagi atas kalian wasyayaatin setan-setan di bulan Ramadan ini dibelenggu diikat fas'alu rabbakum alla 'alaikum maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah tidak pernah menjadikan mereka berkuasa atas diri kita Boleh jadi pada bagian ini ada yang bertanya kenapa? Sementara Ramadan setan-setan itu diikat, kok kemudian kita masih bisa berbuat dosa dan maksiat? Para ulama menjelaskan bahwa setan itu Menggoda kita untuk pertama kali, merayu kita untuk pertama kali. Namun, ketika kita sudah menuruti apa yang dianjurkan oleh setan, maka kita sudah bisa melakukan dosa tanpa rayuan setan. Dan karena itu, kita masih menemui diri kita kadang-kadang, atau orang masih berbuat dosa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena di luar bulan Ramadan, dia telah mengambil pelajaran dari setan dia telah tergoda oleh setan. Karenanya di antara yang kita minta adalah agar setan tidak lagi menguasai diri kita, tidak lagi mengendalikan kita. Kita mampu untuk tidak lagi mengikuti apa yang menjadi rayuan dan ajakannya atau apa yang pernah mereka ajarkan kepada kita. Pada bagian ini kemudian Aliam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berdiri dan bertanya kepada ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ma amal fi hadashar. Engkau telah menjelaskan ada banyak amalan tadi, tapi aku hendak bertanya pada padamu ya Rasulullah, apa sebaik-baik amalan di bulan ini? Faqala kemudian ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Abul Hasan, wahai ayahnya Hasan, afdalul amal fi hadashar al wara'u an maharimillah. Sebaik-baik amalan di bulan ini adalah menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah haramkan atas diri kita. Khutbah berakhir di sini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjalankan apa yang menjadi pesan dan amanat Ar Rasul Shallallahu alaihi, alaihi dan dengannya kita akan keluar dari bulan Ramadan sebagai orang-orang yang diterima siamnya dan Diterima kiamnya, kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan kita diterima sebagai hamba-hamba Allah yang telah melaksanakan puasa dengan syarat-syaratnya. شهركم مبارك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته